Banyak kan anak-anak waktu ngelihat soal ini udah takut duluan. Wow, mana mungkin bisa ngerjain soal kayak gini. Padahal kerjain aja, ya cuma butuh ketekunan. Berapa sih 1 kurang 2 per 3? Ya, 1 per 3. Berapa sih 1 kurang 2 per 5? Berarti 5 per 5. 5 per 5 dikurangi 2 per 5, ya kan? Berarti 3 per 5 dong, ya. 3 per 5 tuh. Kan tinggal dikerjain aja. Satunya jadi 7 per 7, dikurangi 2 per 7. Jadi 5 per 7 dong. 5 per 7. Nah, kalau ini kita terusin, pastinya nanti yang sebelah sana adalah berapa? 2021 per 2023. Sebelumnya gimana? Pasti sebelumnya dia ketemu 2021 di sini, di atasnya adalah 2019, ya kan? Jadi asal kamu tuh tekun, pasti bisa ngerjainnya. Jadi jangan takut. Tuh, ini namanya teleskopis ya, kecoret semua. Ini juga bakal kecoret dengan sebelumnya, dan ini juga. So, hasilnya adalah 1 per 2023. Mulai berani kan? Jangan takut ya.